Sebelumnya boleh tahu enggak nama masnya siapa ya? Namaku S. S. Kalau masnya? Kalau aku sering dipanggil B. Namaku Gelis, Kak. Kuliah di mana ya, Mbak? Jurusan Film dan Televisi. Masnya? Sama. Univnya sendiri isi? Iya, betul. Wah, isi ternyata anak-anak seni gitu ya. Kelihatan sih dari outfitnya sih sudah. Aku jurusan Ilmu Komunikasi sih, Kak. Kalau boleh tahu nih, sampai Ilmu Komunikasi juga kan. Banyak nih masuk Ilkom buat apa sih? Untuk memperdalam public speaking aja sih, Kak. Kenapa masuk jurusan Film dan TV di isi? Pengen yang buatnya juga gitu, pengen yang kerja di belakang layar buat nyiptain karyanya juga gitu. Masnya ini? Kalau aku sebelumnya pernah kuliah di Unsud sih, terus nggak cocok sama jurusannya. Jurusan yang cocok, oh Film Televisi kayaknya cocok gitu. Terus aku coba, ya, cocok. Tapi kalau buat kerja, rencananya buatnya gimana itu? Itu tak pikir nanti aja, Kak. Nggak tak sebar juga sih, untuk rahasia aja. Oh, masih rahasia aja ya? Oh, banyak tahu ini nggak sih website ECC? Belum tahu sih, Kak. Kurang tahu. Itu apa ya? Belum tuh, apa tuh? Nah, website ECC itu jadi, kan kita kan kerja mesti ingin sesuai minat lah. Ya, kayak masnya tadi dari kecil udah pengen, masnya juga udah ganti jurusan demi sesuai minat. Gitu. Saya juga gitu. Apalagi kan sekarang lagi ngejarnya work-life balance. Nah, di ECC itu kayak jelasin, lo minat masnya di mana, bakat masnya di mana. Jadi kayak dijelasin lagi kayak, oh, ini masnya minat di usus darah, minat dari ini. Jadi jelas. Dan di ECC ada lowongannya. Jadi habis keluar hasilnya, langsung bisa daftar lowongan kerja seperti itu, Mas. Kalau boleh nih, kok berkenan nih, masnya follow kita di ECC boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Oke, mungkin bisa Instagramnya. Mbaknya mau follow akun ECC nggak? Boleh. Bisa Instagram? Udah follow. Nah, udah liatin follow. Nah, karena masnya sudah follow TikTok dan Instagram, masnya dapat oleh-oleh kecil dari kita nih. Ini, Mas, silahkan ya. Ini dapat bingkisan dari Mbak. Mungkin kecil, tapi semoga bermanfaat. Okay. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman di situ. Sukses selalu ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk follow scc.co.id. Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini. Kalian bakal nemu jalannya sendiri untuk apa yang kalian cari selama ini. Gitu. Okay, mungkin itu teman-teman. Sampai jumpa di quarter selanjutnya. Yes.